air, dan berikut juga dengan nanti tindak lanjut proses penyidikannya. Selain tersangka, apa yang diamankan? Ada satu buah kotak, ya, yang mana saat ini kita serahkan penanganannya sepenuhnya kepada Jihandak, karena ini mereka yang berkompeten, sehingga nanti akan dicek dan lebih pastinya lagi dari tim Jihandak. Hanya ada satu paket yang kami duga itu merupakan bom ikan. Ya. Gak ada terkaitan dengan di Bali ya? Tidak ada, karena ini murid dari Raas menuju ke situ, dan kami sudah amankan.